Malam guys, sekarang sudah jam 7 malam waktu Singapura. Ya, tadi sore gue sempat baca buku lagi, bukunya yang ini masih sama. Ya, bukunya bagus. Kalau kalian yang belum baca, seru sekali. Ya, sekarang waktunya untuk makan malam, guys. Coba kita lihat ke depan ya. Malam hari di Singapura, jalannya seperti apa? Nih guys, lihat ya. Jam 6 lewat, maksud gue jam 7. Jam 7 lewat waktu Singapura seperti ini. Ya, masih sedikit terang. Jalanan cukup ramai ya. Mungkin banyak yang pulang kerja. Oke guys, gue mau ke depan lihat makanan gue udah datang belum. Oh, ternyata makanannya sudah siap di meja. Ini makanannya. Ya, ini makanan malam gue di hari ke-6. Bentar gue buka ya. Nah, ini makanannya fish masala set. Ya. Ini masakan India. Lumayan banyak ya kalau dilihat. Ini ada kuenya. Terus dikasih juga roti roti prata ya, yang kita biasa makan dengan saus karinya. Oke guys, gua santap dulu ya. Nah, ini ikannya ya. Namanya ikan masala fish ya, dia berupa satu set, ada ikannya, ada juga sayuran, kentang ya, sama kacang polong, dan dikasih juga roti pratanya ya, roti prata ya. Oke, gua coba ya, dengan roti prata ya. Biasanya roti prata kita masukkan ke dalam karinya. Enak guys, ternyata enak. Ikan ya. Ya, enak juga. Ya, kita makan dengan nasinya. Nah, ini kuenya ya. Ini, gua kurang tahu nama kuenya apa. Ini kuenya udah disiapin dengan fla ya, jadi kita harus tuang flanya sedikit ya. Nah, ikut cobain ya. Sejenis bread pudding. Ya, ini sejenis bread pudding. Jadi
setelah gue tinggal di sini 6 hari, ya sudah gue coba pilihan-pilihan menunya yang disiapin ada 3 tiap setiap pagi, siang dan malam ada 3 menu. Ada yang Western, ada juga Oriental, dan yang terakhir menu Indian, menu India ya, masakan India. Dari semua ini, ya, yang paling enak makanan India, ya, yang Oriental nggak enak. Kalau yang Western, oke, masih boleh, masih bisa dimakan. Tapi kalau Orientalnya nggak enak. Ya, oke. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, di like dan di komen dan juga di subscribe untuk ikutin video-video gua selanjutnya. Oke, gua makan dulu ya. Bye.